Hello, welcome back to my channel. Salam sehat, tetap semangat. Hari ini Liga Champion dimulai. Saya tadi juga sudah membuat video bahwa di matchday pertama ini tim tamu yang akan lebih mendominasi. Dan secara spesifik pada video kali ini saya mau menyampaikan prediksi mengenai Barcelona menjamu Bayern Munchen. Laga ini salah satunya saya memang lebih mengedepankan Bayern Munchen untuk mendominasi permainan, bahkan untuk memenangkan laga. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan juga bagi Barcelona untuk mengambil poin, bahkan memenangkan pertandingan. Kenapa? Karena memang bola itu bulat, jadi segala sesuatu masih bisa terjadi. Tapi secara jujur, meskipun saya mendukung penuh Barcelona di musim ini maupun di musim-musim sebelumnya, saya harus realistis bahwa tanpa adanya sosok Lionel Messi, menghadapi Bayern Munchen saat ini tidaklah hal yang bagus di laga pembuka Liga Champions musim ini. Kita harus realistis, secara materi pemain Barcelona tidak lebih baik dari Bayern Munchen, bahkan mungkin cenderung sedikit di bawah materi pemainnya Bayern Munchen. Meskipun ada beberapa pemain baru, taruh Memphis Depay, Luke De Jong, rasanya belum terlalu cukup untuk mengangkat moral pemain Barcelona menghadapi Bayern Munchen. Tetapi bagi saya masih ada satu pemain yang mungkin bisa mengubah keadaan, selain tentu saja Pedri ya. Pemain muda ini ketika on fire permainannya bisa menghidupkan lini tengah Barcelona, dan kepemimpinan Busquets juga sangat dibutuhkan. Tetapi ada satu pemain yang menurut saya sangat mungkin untuk menghindarkan Barcelona dari kekalahan memalukan di laga perdana atas Bayern Munchen, yaitu adalah Coutinho. Pemain ini memiliki kapasitas untuk bermain atau memerankan peran vital di lapangan tanpa adanya sosok Lionel Messi. Pemain asal Brasil ini pernah memimpin Liverpool. Coutinho juga pernah menjadi bagian Bayern Munchen yang memenangi Liga Champions beberapa waktu sebelumnya saat Coutinho dipinjamkan ke Bayern Munchen. Artinya secara mentality Coutinho adalah sosok yang pas mengangkat atau menyelamatkan Barcelona dari kekalahan atas Bayern Munchen. Pernah berada di Bayern juga menjadi nilai lebih bagi Coutinho. Artinya dia lebih mengenal karakteristik Bayern Munchen dibandingkan teman-temannya yang lain. Tetapi agaknya peluang Barcelona lepas dari kekalahan dari Bayern Munchen ini tidak bisa terhindarkan, karena menurut berbagai sumber Coutinho tidak masuk dalam daftar yang diandalkan oleh Ronald Koeman. Ya, dari beberapa prediksi line up, Coutinho hanya sebagai cadangan. Ketika dia hanya sebagai pemain cadangan, bagaimana mungkin dia akan menyelamatkan dari kekalahan Barcelona atas Bayern, apalagi kalau sampai tidak dimainkan. Ya sudahlah, kita tunggu saja apakah Barcelona mampu kembali memperpanjang rekornya bahwa ia selalu memenangi pertandingan 15 dari 16 laga pembuka Liga Champions saat dilakukan atau dimainkan di Camp Nou. Apakah ini akan menjadi laga ke-16 dalam 17 laga pembuka di Camp Nou? Atau ini kesempatan kedua saat Camp Nou gagal memenangkan? Tunggu saja, ini hari nanti. Salam sehat, tetap semangat. Bravo sepak bola. Forza Barcelona.